Ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar bersuara kesejukan. Kasih kau beri udara bagi nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Baik, selamat siang insan muda dan kutus-kutusian yang sudah hadir tentunya di siang hari ini berada bersama dengan kita dan yang mengikuti juga di via Zoom meeting dan ada juga yang streaming di live YouTube Fox Radio Bali. Senang sekali rasanya ada saya Ririn Pramita pastinya kembali menemani Anda tentunya di acara Ngoceh, ngobrol bukan receh. Tahu enggak sih? Wow, semangat sekali rasanya. Tepuk tangannya dong. Senang ya, karena untuk Ngoceh edisi kali ini kita kehadiran bintang tamu, narasumber yang sangat luar biasa. Yang pastinya sudah kita nanti-nantikan, apalagi untuk Anda, kutus-kutusian yang sudah dari tadi aktif di Zoom meetingnya, ya sudah menanti-nanti, yang sudah streaming juga di live YouTube kita Fox Radio Bali, dan yang pastinya acara ini live ya, kita siarkan langsung dari Aula Kutus-Kutus Desa Babakan Gianyar Bali, serta disiarkan juga di channel YouTube Fox Radio Bali, Radio Casanova 102 FM Bali, Duta 99,3 FM Bali, 105,3 Rakosa FM Yogyakarta, 91,7 FM INB Fox Radio Bandung, Kutus-Kutus Media, dan juga Zoom Meeting. Luar biasa sekali, rame ya. Baik. Tentu saja untuk Anda yang sudah penasaran dari tadi ingin berkenalan dengan narasumber kita. Tapi yang pertama ini sepertinya sudah biasa ya kita lihat ya. Siapa lagi kalau bukan owner dan visioner dari Kutus-Kutus. Siapa lagi kalau bukan ini ada Bapak Servasius Bambang Pranoto. Wah. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Semangat ya. Oh, always. Kutus-kutus, jas! Oke, karena kenapa semangat hari ini ya, babi kita? Udah bisa dilihat kan, kanan-kiri ada wanita cantik. Sudah sumringah dari tadi, babi ya. Di sebelah kiri babi dulu, ada Ibu Handayani, ya Ibu Hani Handayani, beliau adalah Direktur Konsumer dari BRI. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah kanan dari Babe, aduh kalau yang ini bikin saya deg-degan sebenarnya ya. Ada aktris Indonesia kita, sudah pasti tahu kan ya? Belum tahu. Selamat siang Ibu Happy Salma, senang sekali rasanya bisa menyambut di Aula Kutus-Kutus dan juga di acara Ngoceh kali ini ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang hari ini lagi live ya, baik itu di via YouTube, Zoom Meeting juga. Dan untuk Anda yang hadir hari ini ya, akan ada banyak hadiah-hadiah yang sangat luar biasa persembahan dari BRI dan juga Kutus-Kutus. Kalau sudah penasaran jadi stay tune terus pastinya sampai di akhir acara. Nah untuk kali ini kita langsung saja berikan ke Babe ya. Nah, hari ini acara akan dipandu langsung oleh ya, Babe kita. Silahkan Babe. Pertama kali terharu banget saya ini. Didam. Luar biasa, luar biasa. Terutama ini. Ini juga. Karena Bu Handayani lah menginspirasi saya untuk mengadakan acara ini. Ya kan, kalau beliau nggak datang mendadak itu saya juga tidak terinspirasi. Jadi terima kasih Bu Handayani menginspirasi kita membuat acara ini. Dan perlu diketahui Bu Handayani itu muncul di dunia perbankan itu di tahun 80,
8. Wah. Iya, 88, Pakto 88. Jadi kutus-kutus banget ini. Masih ada satu yang kurang. Ternyata wetonnya kalau dihitung juga 8. Iya, Senin pagi. Jadi semua 8-8 ada di beliau gitu. Jadi apalagi melihat karirnya beliau ya dari bawah ke atas itu hampir mirip waktu saya berkarir di Jakarta dulu. Cuman sekarang ibu terus makanya bisa sampai di apa tingkat direksi. Ingat loh, ibu ini berkarir dari bawah ya. Ini bisa buat contoh juga buat mak-mak semua ya. Mulai dari jualan 6 naik 12 dan sekarang jadi distributor. Jadi dengan ketekunan, konsentrasi akan Anda berhasil. Jadi bukan hanya pinter, bukan hanya banyak duit, tapi ketekunan dan konsentrasi. Contohnya Ibu 88 ini. Ibu kutus-kutus ya, kita bilang Ibu kutus-kutus. Oke, nah sebelah sini saya lama di Jogja dan saya lama dekat sama Rendra dan saya dengan dunia teater tidak jauh-jauh sebetulnya. Tapi Mbak Salma masuk di generasi di mana kita sudah tidak aktif. Tapi yang saya tertarik bahwa ada bintang yang biasanya kalau sinetron ini langsung tidak akan bersentuhan dengan teater. Tapi terima kasih Mbak Salma terus ada di teater. Dan sampai hari ini kita butuh bintang teater. Ya, kegiatan teater hampir 2 tahun ini berhenti dan dengan Mbak Salma yang terus di teater mudah-mudahan kita terus bikin ya. Kalau perlu bikin kayak Broadway belum pernah loh ya. Nanti sekali waktu mungkin dengan teman-teman di Jakarta untuk bikin Broadway gaya Indonesia. Apalagi sekarang Mbak Manis ini, Mbak Epi, ini di Bali. Ya, toh. Kalau Bali itu ngumpulin pemain gamelan tinggal keplok udah kumpul. Ya, toh. Bikin opera itu 2 jam selesai. Ya, karena mudah-mudahan nanti ada opera dari Bali, ya kan, tentu ya kita sponsori Ibu ya untuk show ya. Perlukur. Jadi saya didampingi dua wanita hebat dan berkarakter ya kan. Ini luar biasa bagi saya. Ya ini, aduh sampai keringetan. Sampai juara nih. Kick Andy kalah ini. Saya aktor yang baik ya. Tinggal dikasih skenario saya bisa. Ya, dan juga teman-teman terima kasih ya dari seluruh Indonesia dan juga yang ada di Bali bisa nonton pertunjukan Akbar ini ya. Gimana enggak Akbar ada 2 ini gimana? Ya, jadi ini pertama kali di Kutus-Kutus bisa bikin pertunjukan yang luar biasa, ya kan? Musiknya bagus, ya guest-nya luar biasa, ya kan? Dan penontonnya juga bagus. Ya, itu. Kok kita seragaman putih-putih ya? Itu, yang jadi paling penting itu karena kaosnya BRI Kutus-Kutus. Oh gitu. BRI. Saya sebetulnya komplain, BRI kok disilang sama Kutus-Kutus? Itu kolaps, Pak. Oh, itu iya sih. Dilarang. Ini lagi COVID, dilarang. Jadi saya ini kan old school ya, senengnya kan dan ya. Ini saya bilang tadi malam, ngapain nih gue di perang sama BRI? Oh ternyata kolaborasi. Oke. Okay. Kan kalau gini susah. Milenial, Pak. Ya. Ya. Oke. Okay. Ini kalau kepanjangan bisa jadi stand up comedy nih kita.
Jangan saya dikasih tempat gitu. Nanti kasihan warkop nggak laku dia. Apalagi Cake Andy, aduh, jauh. Lewat. Oke, sekarang mungkin kita lebih serius ya. Jadi kita sudah tahu latar belakang beliau yang luar biasa. Dan mungkin sekarang mau ngobrol, saya serahkan kepada Ibu Andayani untuk memulainya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Happy, dan Bapak dan Ibu sekalian. Teman-teman semuanya ini masih muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini saya diundang Pak Bambang untuk bikin acara, kita sebutnya ngobrol apa? Tanpa receh, ngoceh. Buka, ya? Ngoceh, ngobrol. Ngobrol, tanpa ngobrol bukan receh. Oke. Bukan receh, ngobrol bukan receh. Artinya mesti berbobot nih Pak Harus. Gitu ya. Jadi bobotnya 2 triliun. Oh, kita kapitalisasi langsung, Bu. Jadi terima kasih sekali. Saya tentu mewakili BRI yang hari ini saya bawa petinggi-petinggi BRI ini yang ada dari Jakarta dan dari Bali. Yang siap mensupport teman-teman semua untuk bersama Kutus-Kutus menjadi pengusaha yang lebih maju lagi. Gitu kan ya. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat-sangat berbahagia. Karena ini sebenarnya dari 2 minggu lalu ya, dari Pak. Minggu lalu, dari 2 minggu ketemu lalu, itu. Saya ketemu beliau karena sebelumnya beliau berselingkuh gitu ya kan. Dengan bank yang lain. Aku telah kembali. Maaf ya. Anda menjadi saksi aja. Sebelumnya berselingkuh dengan bank lain gitu, ya kan? Sekarang sudah kembali ke jalan yang benar dengan bank rakyat, dengan bank rakyat Indonesia, gitu ya. Miliknya semua distributor Kutus-Kutus, gitu ya, dan juga pemakai minyak Kutus-Kutus, gitu. Dan saya senang sekali karena hari ini menjadi saksi untuk kita semua. Iya, saksi. Menjadi saksi kita berdua. Bahwa Kutus-Kutus. Kutus-Kutus memang joss. Apalagi bersama BRI, joss. Ya. Jadi Kutus-Kutus sudah memilih partnernya BRI, makanya sekarang seragamnya semua BRI Kutus-Kutus. Ya. Jadi yang belum punya rekening BRI mesti buka cepet-cepet. Ya. Karena di sini ada semuanya orang BRI di depannya. Gitu kan ya. Jadi kalau nggak punya duit minta saya. Nanti langsung pokoknya harus punya BRI. Nah, Pak Bambang Maturnuwun, ini siang ini nanti kita akan cerita banyak sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman udah dengar semua bahwa baru saja BRI ini menjadi holding ultramikro bersama Pegadaian dan PNM. Artinya memang benar-benar BRI ini ada untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, termasuk juga tentu untuk semua resellernya Kutus-Kutus. Jadi gitu ya. Nanti bisa itu terutama Pegadaian, ibu-ibu tahu ya. Jadi kalau nggak punya duit kan ke Pegadaian. Itu BRI sekarang. Gitu. Jadi kita benar-benar berada di antara teman-teman semua. Terus kan right issue ya, Bu ya. Right issue. Jadi Bu, saya satu. Nah, beli. Rupanya sudah pemegang saham BRI gitu ya. Jadi ternyata Pak Bambang sudah punya sebagai pemilik BRI juga. Ya. Mbak Happy juga loh pemilik BRI. Ini kita owner semua nih. Ini owner BRI gitu. Jadi Pak Bambang, cuman kita dari BRI ini pengen tahu sebenarnya lebih detail. Sebenarnya Pak Bambang tuh mulai usahanya sejak kapan dan kenapa bikin Kutus-Kutus dan dari mana Kutus-Kutus itu idenya berasal? Oke. Ya, ini sebetulnya sebuah kecelakaan, ya kan.
Jadi begitu Jakarta 98 itu enggak jelas. Saya dulu punya PH dan cukup besar di Jakarta, kita supply acara ke semua broadcast. Tapi di saat 98 itu enggak dibayar. Jadi mengerjakan sinetron juga? Ya, Mbak sinetron. Happy main enggak waktu itu? Kebetulan, jadi kebetulan belum masuk belum di radar masuk. Kami. Okay. Kalau saya ketemu langsung saya tarik. Cuman saya masih bayi waktu itu. Iya, jadi waktu itu mungkin sinetron pertama kali di Indonesia namanya Buana Jaka. Lima lelaki. Bucek Dip, Arisya Sali, 93. Terus apa namanya itu. Nah, kadang enggak ada orang. PH itu enggak ada. Ini ada 5 jejakan ya di BRI. Ya, 1 2 3 4 satu lagi tadi. Heeh, 5. Ini kita bikinin cocok film nanti. Ya, heeh. Ya. 5 jejaka bingung di Bali. Galau di Bali. Galau di Bali. Jadi lalu gak tahu bagaimana saya punya pikiran sebelumnya saya bikin album namanya The Morning of the Woods. Okay. Ya, The Morning of the Woods itu inspirasinya Bali. Nah, waktu album itu rilis di Bali itu larisnya luar biasa. Gitu. Nah, saya pikir mungkin Bali tempat saya lah. Akhirnya saya ke Bali. Ya, ke Bali. Cuman kan saya nggak punya mau kemana gitu loh di Bali. Akhirnya saya dari satu rumah ke rumah. Nah, kalau yang punya rumah ini mulai merenggut, pindah ke rumah sini. Ya, jiwa teater ya, Pak. Ini anak teater bener gitu loh. Oke, teman-teman didengerin ya, nanti ada kuis ya. Hadiahnya uang. Kok uang? Apa kartu Brizi? Ya. Gitu ya. Jadi dari rumah ke rumah dan akhirnya kebetulan saya sudah juga beli tanah. Waktu itu sudah lama sebelumnya dan ternyata karena beli tanah saya nggak tahu tempatnya di mana. Nah, terus saya lihat, wih tempatnya bagus dan tidak punya tetangga. Seneng saya. Saya seneng apa tempat yang sendirian gitu. Nah, dari situ akhirnya kita menetap di situ dan buka warung. Buka warung itu ya warungnya lucu. Bukanya cuma Selasa Jumat. Oh, kenapa Selasa Jumat? Karena bookingannya cuma Selasa Jumat. Oh. Kirain Pak untuk mencari ilmu gitu ya. Enggak. Ada weton-weton ya, ikrama. Enggak ada. Jadi bookingnya cuma Selasa Jumat. Ada Jumat. Dan turisnya cuma turis Prancis. Turis Prancis itu paling rebel. Tapi enggak tahu gimana di warung saya itu kok asik dia. Bahkan yang paling saya seneng habis makan mereka berdiri standing ovation. Okay. Jadi rasanya kayak pemain rock gitu. Oh. Oke, dan nanti makan malamnya legacy saya akan keluar. Saya sudah siapkan untuk Mbak Happy. Ya, dan pada suatu hari waktu kebetulan banyak tamu dan tamunya anak-anak, biasanya saya beli kentang. Waktu bawa kentang, karena rumah saya itu jauh dari jalan, jadi ini ada dua sungai, di tengahnya ada apa namanya, kayak jalan setapak gitu ya. Dan itu di tengahnya itu ternyata tergerus air, jadi kayaknya ada tanah, tapi bawahnya itu kosong. Nah, begitu saya injek, jeblos. Saya nggak pernah latihan balet kan, dan nggak pakai pemanasan. Dan itu satu kaki aja, yang kaki satu di atas. Jadi rasanya kayak bisa. Split. Ya kayak split, cuman horizontal ya. Ya betul ya. Nah, dan karena di tempat itu banyak orang mandi dan orang tahu bahwa saya tinggalnya di sana, kan memalukan kan. Untuk itu saya cepet-cepet aja jalan tanpa ya menahan rasa sakit dan akhirnya dari situ saya lumpuh. Nah, habis lumpuh, bingung mau diapain. Nah, gitu. Akhirnya dengan pengobatan tradisional, dengan pijat dan sebagainya, sampai ke dokter ternyata tetap lumpuh dan tidak ada kemajuan. Nah, biasanya dalam hidup saya kalau saya mengalami kesulitan dan masalah hidup, saya biasanya persneler mundur istilahnya. Nah, menarik diri, gitu, cari tempat yang sepi, duduk, diam, dan menunggu perintah. Nah, perintahnya suruh bikin minyak. Bilang minyak,
Terus saya ini insinyur elektro, spesialis telekomunikasi, suruh bikin minyak. Insinyur elektro yang kemudian mendapat wangsit untuk bikin minyak ya. Nah, itu jadi dapat akhirnya. Spiritual sekali ya. Sejak 88 saya sudah aktif di dunia seperti itu, dan saya kebetulan bisa berguru pada orang-orang hebat. Waktu itu saya berguru sama Osho, berguru sama Maharishi Mahesh Yogi, langsung dari beliau. Jadi, dan berguru dengan orang Tibet juga. Jadi kalau ketemu yang guru hebat itu bukan caranya, tapi kenapa ada itu. Jadi kita dikasih tahu kenapa orang harus begini. Itu saya dapat. Nah, dari situ akhirnya saya bikin metode sendiri untuk diri saya sendiri. Dan itu banyak masalah hidup ini saya bisa selesaikan dengan duduk diam. Nah, akhirnya itu keluar minyak, keluar apa namanya, keluar apa ingredientnya dan sebagainya dan sebagainya. Cuman yang satu menarik bahwa kalau kamu bikin sesuatu harus ikut namanya tree of life. Kalau di Jawa kita kenal gunungan, ya. Jadi kalau ada wayang kan pertama gunungan dan ditutup oleh gunungan. Jadi semua itu sebetulnya ada di situ. Atau pohon kehidupan. Kalau kita orang Islam atau orang Kristen, waktu Adam dan Hawa itu dibuang dari surga karena makan pohon akal budi. Dulunya makan pohon kehidupan, tapi begitu makan pohon akal budi malah dibuang. Makanya sekolah itu salah loh Bu. Jadi akhirnya minyak terjadi, cuman namanya apa? Jadaman, gak punya nama. Gak punya nama. Dan dulu minyak pertama kali di saya buat kan untuk diri saya sendiri. Karena menyembuhkan banyak orang, lalu teman-teman mengusulkan saya untuk menjual. Dan sekarang bingung namanya apa. Pada suatu malam saya melukat di tampak siring, apa mandi di tampak siring, turun dari mobil ada orang nepok minyaknya, cepat diselesaikan, kasih nama Kutus-Kutus. Masa Pak? Nah ya itu. Jadi dari resepnya, dari sampai namanya sebetulnya bukan saya. Saya cuma pemberian saja. Jadi pelajaran buat teman-teman semua yang ada gitu ya, bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada opportunity, jadi ada kesempatan. Sepanjang kita memang betul-betul bersungguh-sungguh gitu ya, untuk bisa mencari jalan keluarnya. Betul. Kan gitu ya, jadi Pak kata singkatnya kesedihan adalah jendela kebahagiaan. Nah, jadi dari lumpuh kemudian jadi betul. Bisa sehat kembali dan tiba-tiba punya ribuan reseller betul. Yang menghidupi teman-teman semua. Jadi luar dan biasa ini, ya. Saya sendiri tidak berpikir bahwa minyak ini akan sehebat sekarang ini. Dulu saya pikir 1000 botol cukup lah. Istilahnya buat makan sebulan cukup. Tapi enggak tahu bagaimana, memang kebetulan juga nih sekarang kita juga harus terima kasih dengan adanya media sosial. Ya. Sejak adanya media sosial, kita bisa mengembangkan pemasaran kita ke seluruh muka bumi ini hanya dengan hal jadi yang mudah. Jadi tadinya cuma 1000, sekarang menjadi 24.000 botol per hari. Ya. Wow. Dan akan makin banyak lagi kalau partnernya BRI, Pak. Gitu kan. Pasti. Masuk, langsung masuk pasti. Nih Pak, masuk. Jadi yang ingin saya juga, saya selalu ngomong sama anak-anak. Jadi jangan pernah putus asa, karena semua masalah itu selalu bersamaan dengan solusinya. Solusi. Jadi seperti mata uang, kalau dapat masalah itu kamu bersyukur, artinya kamu akan tambah solusi. Jadi jangan pernah takut. Modalnya cuma niat, tekun dan fokus, pasti berhasil. Dan hari ini memang saya ajak Mbak Happy, iya, Pak. Iya. Jadi saya kenal Mbak Happy itu lama banget dan kita sering sama-sama gitu. Dan sering kita diomongin kalau saya zaman dulu, kok kayak Happy ya? Oh gitu. Kalau di foto katanya, padahal cantikan dia jauh gitu kan ya. Enggak loh. Ini kan yang kedua, pasti dibilang yang pertama lah Bu, lebih cantik. Yang pertama dulu ya. Nah terus, kalau nggak salah nih Mbak Happy juga salah satu yang sering sekali gitu ya
pakai kutus-kutus. Iya. Untuk Mbak Happy sendiri sama untuk anaknya ya. Loh. Gitu. Iya, betul. Nah, boleh cerita enggak Mbak Happy? Makasih Ibu. Aduh. Saya tadi cuman mendengarkan monolog sedikitnya Pak Bambang langsung, oh ya berarti di balik keterpurukan selalu ada ruang-ruang yang menjanjikan di sana. Pasti. Untuk orang-orang yang tabah berarti ya pasti. Pak ya. Pasti. Ya. Hukumnya tuh pasti. Iya. Dan saya merasakan, jadi ini kok jadi kayak testimoni ya, tapi mungkin karena saya memang pakai kutus-kutus ya Pak. Kita kan kalau pakai sesuatu atau bekerja sama, misalnya saya bekerja sama dengan Bu Hani atau menggunakan apa di tubuh kita, mungkin karena ada sebuah energi yang baik dititipkan di sana, mungkin itu sampai juga ke penggunanya. Dan itu memang yang saya dapatkan gitu. Jadi memang seneng sih ya Bu ya, maksudnya bisa pakai produk Indonesia dari ramuan leluhur, apalagi ternyata ada spiritual journey di balik itu semua. Sangat. Cuman ada satu pertanyaan saya Pak, kalau botolnya udah habis mesti dikemanain ya Pak? Ada daur ulangnya atau bisa dikembalikan ke distributor? Itulah atau? Juga yang jadi concern kita, bahwa harusnya kita bisa recycle. Bisa dikembalikan. Makanya nanti ke depan botolnya akan diganti botol kaca. Jadi bisa refill ya? Bisa refill. Kaca itu tidak environment friendly lah daripada plastik. Tahun depan akan ada botol kaca. Sudah kita persiapkan. Nanti ulang tahun tanggal 8 Desember. Dan saya harap juga saya didampingi. Ya kan, untuk ulang tahun kita yang ke-8 loh. Ulang tahun yang ke-8 bagi kita sangat sakral, karena disinilah sebetulnya kita untuk terbang lagi lebih tinggi. Dan salah satu yang kita akan buat adalah mengganti botol plastik menjadi botol kaca. Sangat mendukung. Terima kasih sekali, karena memang kita di BRI juga sangat concern tentang bersahabat dengan alam ya, bersamaan dengan alam, dan plastik itu salah satu yang tentu kita tahu mencemarkan lingkungan. Okay. Jadi senang sekali Pak kalau Pak Bambang kemudian beralih, teman-teman semua ya, ini barusan Pak Bambang bilang bahwa tanggal 8 nanti packagingnya akan jadi bentuknya botol kaca dan tentu itu ramah lingkungan. Jadi ini tentu kita akan support. Nah, yang membanggakan lagi kutus-kutus ini semua nanti ingredientnya. Nanti dulu. Saya tambahkan. Kita zero waste. Zero waste. Jadi semua bahan kutus-kutus setelah dibuat minyak, diproses lagi menjadi sabun. Setelah diproses menjadi sabun, kita ada juga bubuknya. Jadi enggak ada yang dibuang. Boreh. Jadi tidak ada bahan kutus-kutus yang dibuang. Semua dipakai. Luar biasa, dan yang paling membanggakan kutus-kutus ini ingredientnya adalah semua dari rempah Indonesia. 100%. Boleh cerita enggak? Ini buat teman-teman biar tahu semua bahwa kutus-kutus itu terdiri dari banyak rempah-rempah yang punya filosofi di belakangnya. Jadi dari mulai, saya enggak salah Pak Bambang pernah cerita dari akar, dari umbi, dari biji, dari batang, dari bunga, dari daun. Gitu ya Pak. Jadi konsep sirkulasi dunianya berjalan terus dong ya Pak ya. Waktu inspirasi itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin menyembuhkan dunia, kamu harus kembali ke Tree of Life. Jadi enggak ada binatang kan. Tree of Life dan saya bilang Tree of Life sebagai filosofi atau Tree of Life memang benar, yang benar. Jadi tidak ada bahan satupun di kutus-kutus yang bukan tumbuhan. Semuanya 100% tumbuhan. Luar biasa. Dan senang sekali karena ternyata kutus-kutus juga sudah ekspor loh Mbak. Jadi Mbak Happy ini sudah ekspor. Cuman ekspornya belum pakai BRI. Nah ini nanti ada pakai BRI juga. Wah gue ditodong nih. Jadi sungguh membanggakan ya teman-teman semuanya. Sungguh membanggakan kan teman-teman menjadi bagian dari produk buatan Indonesia. Karena kita semuanya kan sedang berusaha untuk kita meyakinkan semua masyarakat Indonesia itu bangga buatan Indonesia. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, siapa yang akan membuat kita survive kecuali kita sendiri. Dan gitu ya. Jadi
Makanya Kutus-Kutus ini salah satu produk yang menurut saya ini produk yang sangat membanggakan untuk kita bisa perkenalkan juga ke mancanegara, iya. Gitu. Dan ingin saya katakan, semua perusahaan kan sekarang dalam posisi tidak baik, betul. Tapi khusus untuk Kutus-Kutus, alhamdulillah kita still going strong. Bahkan wow. Kita semua banyak yang pusing masalahnya Pak, perlu dipijat. Iya, makanya itu. Jadi Kutus-Kutus. Ingat gak semua harus pakai Kutus-Kutus. Terus yang berikutnya kan kita membantu dunia pariwisata. Ya, jadi betul. Kebetulan kita ada 12 villa dan 1 hotel, itu tidak ada satupun yang dirumahkan. Ya, kan? Jadi hotelnya tetap beroperasi seperti biasa dan tetap nyala lampunya, tetap dibersihin dan gaji ke-13 juga dibayar. Dan BPJS juga kita bayar. Total hampir 500 orang yang kita tanggung sekarang ini. Wow, luar biasa. Ya. Tidak ada satupun, Pak. Tidak ada satupun, kecuali dia malas kerja. Itu lain cerita ya, Pak, ya. Jadi Pak Bambang boleh cerita nggak, ada berapa sih sekarang distributor sama resellernya Kutus-Kutus? Di atas kertas ini kelihatannya cuma 5.000, tapi saya pernah adakan survei sekitar 50.000 orang yang jualan Kutus-Kutus. 50.000 orang yang jualan Kutus-Kutus. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini, Anda beruntung karena Anda di antara 50.000 orang yang menjadi resellernya Kutus-Kutus. Betul. Ya. Dan saya dari survei saya mengatakan bahwa pendapatan minimum orang Kutus-Kutus itu 15 juta rupiah bersih per bulan. Benar enggak teman-teman? Benar enggak? Benar ya? Wow. Benar ya? Nah. Oke. Okay. Waduh, jangan banyak tanya pegawai ini, negeri ini, nanti pada penggal-penggal ini semua. Nanti kalau ditanya dia bilang 100-200 juta dia. Gitu ya? Oke, okay, luar biasa. Nah, itu... Tapi ingat ya, harus punya akun BRI. Nah, itu yang Pak ya. Itu yang Pak ya. Tadang dulu ada. Nambah Happy, ini kalau bicara tentang seni ya, tentang Indonesia, ya. Mbak Happy ini ya. Paling konsen gitu. Ya. Nah di pandemi ini, kira-kira apa sih yang dirasain khususnya di Bali ya? Iya, mungkin ya Bu, sebetulnya kalau buat orang kreatif, situasi sekarang itu adalah ladangnya kita untuk mencari banyak inspirasi, menepi sebentar dan melakukan perubahan-perubahan atau melakukan inovasi yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Gitu, seperti halnya dulu tidak pernah terbayangkan membuat pertunjukan tanpa cut-cut tetapi direkam lalu akan disiarkan dan bekerja sama salah satunya misalnya dengan BRI atau dengan Kemendikbud sehingga untuk pembelajaran banyak orang. Dan selain itu kreativitas itu muncul secara tidak langsung, saya rasakan tuh Bu, memang karena saya tinggal di Bali ya, rasanya satu-satunya tempat di Indonesia yang dimana kekuatan sistem adat, desa adat dan pemerintah tuh menjadi satu. Jadi secara psikologis hati itu tenang gitu loh Pak Bambang. Jadi untuk oke. Apapun yang terjadi, memang ini berat sekali, tetapi psikologis kita tuh merasa tenang bahwa kita akan dijaga oleh sistem yang baik sehingga kita tetap melakukan bisa aktivitas dengan cara-cara yang kita adaptasikan gitu Bu. Iya. Kayak kita kan dengan BRI tetap melakukan kegiatan-kegiatan walaupun sebelumnya mungkin teman-teman ya. Pernah ada yang nonton pertunjukan yang saya bikin gak ya? Ada gak? Kalau gak ada, kita minta Mbak Happy untuk bikin baca puisi satu potong, benar gak ya? Setuju ya? Pengen tahu gimana Mbak Happy kalau baca puisi? Aduh, ini ada suhunya nanti saja. Yang pasti sebelum pandemi ini saya dengan BRI, dengan Ibu Hani, waktu itu sama Mas Doni juga ya, kita dengan spontan ngobrol di Bali, kita bikin ide bagaimana membuat pertunjukan di ruang-ruang terbuka. Di Jakarta kan sulit sekali. Betul. Dan waktu itu kita melakukan di Taman BRI, sukses luar biasa, 2 bulan kemudian pandemi gitu kan. Tapi sebetulnya semangat itu, energi itu tetap ada yang akhirnya bisa kita lakukan di ruang-ruang kreatif yang lain. Jadi teman-teman kalau sempat
lihat deh misalnya pertunjukan-pertunjukan yang saya buat yang dimainkan oleh misalnya Reza Rahadian, Chico Jericho, terus Chelsea Islan, atau aktor-aktor yang tadi seperti Pak Bambang bilang yang biasanya ada di layar kaca dengan dunia komersil, tapi mereka memberikan apa ya, kayak sumbangsihnya kepada intisari dunia berkesenian, ikut ke teater. Jadi kapan-kapan teman-teman kalau sempat bisa lihat, dan mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi apa ya, kita bisa bikin di sini seperti Pak Bambang bilang. Terakhir saya bikin pertunjukan kolaborasi dengan seniman-seniman di Ubud ya Pak. Itu benar-benar waduh, kolaborasinya betul-betul nyata sekali. Mungkin suatu saat bisa kita buat di sini dengan aktor-aktor di Jakarta, kita bareng-bareng dengan Kutus-Kutus dan BRI, dan juga mungkin memperkenalkan ke sebanyak-banyaknya orang bahwa seni itu adalah ruang yang bisa menyembuhkan perasaan apapun. Betul. Dan seni itu bisa terus tumbuh dengan kekayaan Indonesia yang tidak akan pernah habis. Betul. Buktinya Kutus-Kutus lahirnya juga lewat seni ya Pak ya, lewat spiritual journey. Terus terang creativity saya itu karena saya senam saya sekarang setiap malam itu bikin lagu. Iya, bikin lagu. Pak Bambang bikin lagu loh. Udah pernah dengar belum teman-teman semua? Udah ya. Gimana sih Bambang pentasnya? Sih? Reza Rahadian belum. Pak Bambang nyanyi udah. Saya nggak pernah nyanyi. Saya bikin lagu Mbak. Iya, jadi saya setiap malam itu buat lagu dan langsung saya saya upload di SoundCloud. Ini ada ada 5 lagu. Judulnya Untukmu, satu, dua, tiga, sudah sampai 5 nih. Oh, untukmunya banyak ya. Untukmu, 5. Ya, tapi biar kan, kenyang. Berarti kan Pak, ruang berkesenian itu adalah ruang untuk menyatukan jiwa siapapun. Enggak. Kreativitas kita, ketajaman kita melihat sesuatu, reaksi kita, bisa kita latih di waktu kita berkesenian. Betul. Nah, kenapa Kutus-Kutus ini hebat seperti ini? Karena saya setiap hari harus mengkomposisi. Dari nada yang gak ada di muka bumi kita buat, betul, lalu diiringin dan akhirnya menjadi komposisi. Dia juga seperti Kutus-Kutus, dari gak ada, datang, selesai. Ya. Dan itu membuat saya tidak pernah melakukan keputusan itu lebih dari 15 menit. Mm-hmm. Ya. Dalam semua hal, sampai beli tanah itu 15 menit saya pasti putuskan. Karena, karena kita sudah kebiasaan bikin musik, karena melatih kita. Jadi hal-hal yang besar, kayak misalnya sekarang ini cuma kurang dari 5 menit ini. Kejadian ini bisa terjadi, ini karena keputusan saya kurang dari 5 menit, akhirnya menjadi seperti ini. Kerja betul. Dari itu karena karena kesenian. Iya sih, karena itu dari sastra, dari seni gitu ya Bu. Betul. Saya rasa bisa meleburkan dan juga bisa menyatukan apapun, bahkan hal-hal yang paling sulit sekalipun yang berhubungan dengan angka sekalipun, betul, pasti selesai. Akan bisa dipahami dengan betul. Cara berkesenian. Kita bikin sekarang tuh misalnya 230. Kenapa 230? Ya kan? Ternyata angka 230 tuh is magic. Ya kan? Angka 230 itu kalau dibagi, kalau dikalikan 3, dibagi 2, itu ketemunya 153. 153 itu kalau ditambah 17, 170. Jadi, dan itu kalau dihitung lagi, nanti kalau misalnya... Keluarnya 8 ya? Apa? Keluarnya 8, 170. Enggak, artinya begini Bu. Begitu angka-angka itu dikombinasi, itu ada semacam continuity terus. Jadi muncul angka itu. Iya, terus. Dan yang sekarang terjadi, misalnya sekarang kita mau rubah harganya lebih murah menjadi 170 ribu. Itu kan ketemunya dari situ. Dari 230 gitu ya, kali 3 bagi 2 gitu. Dan itu dan ketemu yang samanya angka 66. Jadi dibagi berapapun tetap angkanya 66. Itu karena main musik gitu. Bukan karena saya belajar matematik. Automatically keluar musik. Angka-angka itu. Betul. Jadi kesenian itu merupakan jalan yang paling baik untuk kita belajar kehidupan. Jadi jangan dilihat bahwa kesenian itu hanya ekspresi jiwa. Betul, enggak. Betul, itu ternyata membuat ruang di otak kita menjadi sangat bagus. Betul. Mungkin Bu Hani, saya mau tambahkan satu ya.
Seni itu salah satunya dengan karya sastra yang biasa kita kolaborasi ya Bu ya. Kita kadang bikin puisi lalu memvisualisasikan. Menurut saya kekuatan karya sastra Indonesia itu luar biasa penting. Bukan berarti orang yang memahami sastra itu harus jadi penulis atau menjadi wartawan, tetapi untuk belajar cerita-cerita tentang kehidupan. Karena misalnya seperti cerita pandemi sekarang tuh udah ada dicatat, seperti di kisahnya Serat Centini atau juga di buku-buku karya sastra yang lain. Jadi sebetulnya kita tinggal meneruskan aja apa yang sudah dilakukan nenek moyang kita. Jadi semoga ya, maksudnya ya, dengan banyak kolaborasi dan dari pihak seniman, dari pihak sponsor atau siapapun, kita terus apa ya, melahirkan enggak, sebuah karya punya yang usul, punya tanggung jawab. Khusus gitu, manajemen diganti khusus seni. Mungkin akan menciptakan pengusaha-pengusaha yang lebih baik. Betul, karena akan punya empati iya, dan juga betul, setiap ngambil keputusan sama memikirkan psikologis masyarakat sekitarnya, dirinya dan lingkungannya. Ya. Itu sih makanya ya, kenapa Pak Bambang jadi sukses karena latar belakangnya juga okay, seni. Iya, memang. Iya. Ya, silakan. Pak Bambang, ini kan tadi kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya tentang perjalanan Pak Bambang Kutus-Kutus, kemudian nanti tentu kita akan ngobrol tentang ini kan situasi pandemik. Betul. Kita belum tahu kapan berakhir, tapi ya, ini mudah-mudahan getting better ya, gitu. Dan kita melihat tentu ketika di pandemi kemarin yeah, itu solusinya cuma satu, collaboration sebenarnya. Ya kan kalau bahasa Indonesia gotong royong lah ya, gitu ya. Jadi saya senang sekali Pak karena ini menjadi bagian dari BRI sebenarnya untuk kita bersama-sama, kita berkolaborasi gitu. Sehingga kita bisa menguatkan bangsa ini karena pandemi itu berat loh. Ya berat, kalau dulu kita bicara krisis tahun 98, 2008, 2007, 2013 gitu. Bom Bali, itu hanya masyarakat bulanan, yang atas aja ya, yang biasanya kena, bulanan. Gitu ya, dan bulanan ya cepat. Nah, ini sekarang udah hampir 2 tahun dan kita melihat bahwa teman-teman ini luar biasa semangatnya ya untuk terus gitu ya. Dan kalau saya melihat semangatnya Kutus-Kutus ini untuk selalu ada gitu. Saya sendiri sering banget gitu kalau udah pusing-pusing atau pengen nyenyak tidur, olesnya Kutus-Kutus di telapak kaki langsung ya, itu ya gitu kan ya. Jadi jangan dioles-oles, dibalur. Dibalur. Iya, dibalur. Salah ya, oles punya yang lain gitu ya. Dibalurkan gitu. Jadi ini menurut saya sih luar biasa karyanya gitu ya, karena kita semua juga bisa menikmatinya. Betul. Apalagi dengan jumlah resellernya yang luar banyak biasa, ini yang 50.000 ini memberikan pekerjaan. Betul. Karena kan sekarang di situasi yang tidak mudah ini, itu orang banyak kehilangan pekerjaan. Dan ternyata menjadi reseller Kutus-Kutus ini justru ada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit gitu ya, tidak sedikit. Tetapi kita juga harus jaga reseller ini juga harus terlindungi. Betul. Jadi ketika dapat tadi berapa? 15 ya, juta sebulan dan, untuk yang sampai dengan ratusan juta. Tentu harus diproteksi. Betul. Gitu ya, supaya kalau kita kemarin pandemi, begitu kita pandemi lupa gitu ya bahwa sebelumnya kita ngopi, menata kesejahteraan. Ya. Betul. Jadi kita ngopi kita lupa ya, bahwa kita berboros-boros itu ya, ternyata ketika ada sesuatu yang mendadak kita nggak siap. Nah, nanti di sesi kedua nih Pak Bambang. Tapi saya ingin filosofi saya dulu tentang benar. Menata kesejahteraan. Benar. Jadi di Kutus-Kutus punya ilmu namanya tiga bantal. Bantal pertama untuk misalnya para reseller itu adalah modal. Okay. Untuk beli barang Kutus-Kutus. Bantal kedua adalah ongkos operasi, ongkos hidup dia. Dan ketiga tabung. Jadi kami tidak mengenal profit. Mengenalnya tabung. Tabung ya. Nah, tabung ini urusannya BRI. Modal juga loh. Ya, nanti dululah. Gitu. Nah, kami biasa setelah kita menabung banyak, baru dari tabungan itu kita hutang back to back. Ya, karena kalau kita hutang dari properti atau apa tuh saya kok riskan gitu. Betul, nah, betul. Karena kita belum misalnya kalau dapat utangan besar, belum sudah. Nah, belanja mulai segala macam, nah untuk ya, itu jadi harus impasif, dari tabungan utangnya. Benar.
Jadi ini 30, 30, 30, kurang lebih seperti itu. Benar. Nah kalau ini bisa berjalan dan ini banyak diterapkan oleh teman-teman semua ya. Dan berhasil. Bahkan Mas Dewo ini bintang TikTok nih. Sampai bisa beli ruko di jalan besarnya. Luar biasa. Iya kan. Dan saya tahu dia dulu cuma jualan sabun. Coba berdiri Mas Dewo. Tapi gak usah buka baju ya, mentang-mentang badannya gede. Okay. Jadi salah satu contoh adalah Dewo datang ke saya banyak jualan apa namanya sabun 6, 3, 4. Sekarang dia mungkin sebulan bisa sekitar 15 ribu botol. 15 ribu botol, luar biasa. Ya. Tinggal kita kalikan aja ya. Kita kalikan 230 ribu ya. Iya, hitung ya. Aja. Hitung jadi aja. Itu omsetnya ya. Nah, itu omset kotornya. Gitu. Ditambah main TikTok gitu ya. Nah, karena badannya gede sama tatuan, jadi TikToknya laris dia. Terima kasih, Bapak. Itu jadi tiga bantal, jadi itu sederhana. Dan saya jangan ngitung untung, yang penting nabung. Gitu. Itu ajaran orang tua kita dulu bahwa mereka kan pakai bambu tuh. Dimasukin, celengan. Taruh di atas gitu. Itu konservatif seperti itu menurut saya jauh lebih baik daripada kita mengejar keuntungan. Makanya saya ngajarin adik-adik tadi tiga bantal. Ya. Ongkos modal operasi tabung. Sama tabung. Ya. Oke. Ini luar biasa filosofinya dan senang sekali karena siang ini banyak sekali hal-hal baik yang disampaikan Pak Bambang ya dan Mbak Happy, kita berdua beruntung ya karena kita bisa mendengar dari beliau yang langsung terjun menciptakan Kutus-Kutus yang berawal dari sebuah kesulitan kemudian menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Jadi tentu kita berharap ini Kutus-Kutus akan ada selamanya gitu ya. Amin. Semakin mendunia. Seperti halnya BRI bersama Kutus-Kutus yang pokoknya akan ada BRI selamanya. Pokoknya BRI bersama Kutus-Kutus gitu ya. Selamanya. Tidak ada lagi selingkuh ya Pak? Apa? Tidak ada lagi perselingkuhan di antara BRI. Sudah semua terbuka, sudah open. Saya saksinya ya Pak ya. Kutus-Kutus? BRI? Jos! Oke. Itu dia tadi ya perbincangan yang sangat luar biasa dari tiga narasumber yang sangat luar biasa juga. Ramai sekali rasanya, iya enggak? Dari tadi kita kayaknya lagi dengerin stand up komedi berasa. Padahal kayaknya baru datang ke depan berasanya kayak orang yang agak kita takuti sedikit gitu. Ternyata beda gitu ya feel-nya. Baiklah, tentu saja untuk Anda yang hadir pada hari ini banyak sekali ada hadiah yang sudah menanti. Jadi untuk di segmen selanjutnya apabila Anda ingin bertanya, silakan langsung angkat tangan. Ya, boleh langsung angkat tangan karena nanti akan ada hadiah untuk 5 penanya yang hadir ya akan mendapatkan Breezy dengan saldo senilai Rp250.000 dan ada juga undian tabungan Britama untuk 5 orang itu masing-masing Rp1.000.000. Wow. Dan gak kalah menarik lagi tentu saja dari Kutus-Kutus itu akan mendapatkan 8 buah handphone Android. Wow, jadi untuk 8 orang pemenang ya. Jadi untuk Anda yang hadir hari ini silahkan di segmen selanjutnya angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Pasti dapat hadiah ya. Baiklah, tentu saja setelah ini jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan Anda akan kembali menyaksikan perform dari band yang sangat luar biasa yaitu dari Kutus-Kutus Band yang pastinya tetap stay tune bersama kami di Ngoceh, Ngobrol Bukan Receh. Tahu gak sih? Bukankah pernah ku tanyakan padamu,
kasih. Takkan kecewakan kau pada diriku. Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti. Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Jadi semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur, kita jauh melangkah. Kau katakan saja. Wow, luar biasa sekali. Dan yang pastinya kita masih berada di Ngoceh, ngobrol bukan receh. Tahu gak sih? Wow, masih semangat ya? Benar, masih semangat. Kalau gitu Ririn mau tes dulu deh. Kita pakai yelnya kutus-kutus gimana? Kutus-kutus, BRI, kutus-kutus, BRI. Waduh, semakin semangat kali ini ya, karena double. Hari ini saya punya dayang-dayang yang akan membantu saya. Silahkan para dayang-dayang cantik ke depan. Waduh, ini dayang-dayangnya kutus-kutus ya. Sudah ada 3 wanita cantik berdiri di sebelah saya untuk hari ini membantu Babe beserta Ibu Handayani dan juga Ibu Happy Salma untuk hari ini mengambil undian. Kira-kira siapa yang akan berhasil mendapatkan hadiah spesial persembahan dari kutus-kutus? Oke. Jadi aturannya ada nomor satuan, puluhan, dan juga ratusan. Monggo mulai dari mana? Satuan. Oke. Ambil satu. Nomor... Tiga. Silakan puluhannya. Tiga. Delapan. Ratusan. Ya. Silakan. Tiga, delapan. Nol. Tiga, delapan, nol. Kosong, delapan, tiga. Siapa? Kosong, delapan, tiga. Oke. Siapa? 083. Oke. 083. Silakan. Siska Susanti. Selamat kepada Siska Susanti. Di Banyuwangi. Siska Susanti di Banyuwangi. Siska Susanti. Dari Banyuwangi. Feni, tolong segera chat kami. Yes. Mbak Tiara, tolong dibantu Mbak Tiara. Ya. Oke. Okay. Sudah. Siska Sunanti, ya. Udah chat. Ada, okay. Wah, selamat. 706. Nikadek Lili Suryati. Nikadek Denpasar Lili Bali. Suryanti dari Denpasar. Ini ya, pasti masih Nikadek station kan? Lili Suryati. Lili Suryanti. Denpasar. Come on, Denpasar. Sudah ada? Oh, oke, selamat. Okay. Baik, itu dia tadi luar biasa sekali ya beberapa hadiah yang sudah dibagikan oleh BRI dan juga kutus-kutus.
dan yang pastinya spesial juga. Terima kasih atas kehadiran Anda semua yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum itu, ada penyerahan bingkisan. Kita mengundang kembali Bapak Bambang beserta Ibu Handayani dan juga Ibu Happy Salma. Silahkan untuk ke depan, ada pemberian bingkisan dari Kutus-Kutus kepada Ibu Handayani dan juga Happy Salma. Silahkan. Sebagai ucapan terima kasih kami untuk kali ini ya. Suatu hari tinggallah kita duduk di tepi pantai. Dan selanjutnya baik, dan selanjutnya untuk Ibu Happy Salma, terima kasih sudah hadir. Ya. Dan setelah ini kembali ada bingkisan dan kenang-kenangan dari BRI untuk Kutus-Kutus. Ya, dan selanjutnya sekali lagi dari BRI untuk Kutus-Kutus. Ya, silakan. Dan ini dari Ibu Handayani dipersembahkan untuk Babe ya. Wah, luar biasa sekali. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu ke seluruh jiwa tercurah saat itu. Terima kasih yang pastinya untuk Anda yang sudah menyaksikan kita melalui Zoom Meeting juga dan YouTube Fox Radio Bali. Dan tentu saja untuk Kutus-Kutusian yang berada di sini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe dan juga komen channel YouTube kita Fox Radio Bali. Dan stay tune terus pastinya di Casanova 102 FM, Duta 99,3 FM, Rakosa 105,3 FM,
dan juga 91,7 FM INB Fox Radio Bandung. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di acara Ngoceh. Ngobrol bukan receh, tahu nggak sih? Kita ketemu lagi di Ngoceh-Ngoceh selanjutnya. Sampai jumpa. Jumpa lagi, kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain.